ini adalah alat James Bear, yaitu untuk pemeriksaan TB atau tuberculosis. Dan sekarang kita akan melakukan maintenance pada alat ini. Pertama kita bukakan semua modulnya dan persiapkan swab alkohol untuk membersihkan jarum-jarumnya. Oke, kita klik di maintenance. Maintenance. Di sini ada flow throat maintenance. Lalu muncul kotak modul seperti ini, yaitu modul 1, modul 3, dan modul 4. Yang ada tanda merah itu modulnya sedang error atau tidak bisa digunakan. Oke, di sini lalu kita klik di sini, clean all. Satu kali klik. Oke. Jarum-jarumnya akan keluar. Semua jarum-jarumnya sudah keluar. Kecuali yang modul yang error itu, jarumnya tidak bisa keluar. Yang itu modul 2. Lalu kapsul alkohol yang kita mau bersihkan, kita buka-buka seperti ini. 1, 2, 3. Kita ambil kapsul alkoholnya. Kita bersih dahulu jarum modul pertama. Bersih dulu dahulu jarumnya. 2 kali. Lalu kita bersihin modulnya, dalamnya. Jika ada kotoran di sini, kita ambilkan pinset atau tisu untuk membersihkan kotoran-kotoran di sini. Baru kita bersihkan jarumnya. Kalau sudah bersih, kita kembali ke sini. Lalu kita klik move up all. Jarum-jarum ini udah naik semua. Dan kita klik close. Selesai. Dia tetap modalnya. Sekian dan terima kasih.